Sehingga ya kita perlu tahu yang bikin dia, jadi tadi kan yang bikin masalah itu apa gitu kan, yang membuat ini masalah apa, ini masalah apa. Nah sekarang kita masuk yang perut dulu, yang bikin masalah. Jadi sebenarnya bapak sekalian, ketika ketakseimbangan itu terjadi, ya ketakseimbangan itu lebih dominan yang jahatnya, bakteri jahatnya daripada bakteri buruknya, bakteri baiknya maaf, maka pasti akan terjadi gangguan di sini, ya depresi, kecemasan segala macam, ya. Makanya cara paling gampang nyetop dia. Jadi kalau saya ditanya, apa cara paling mudah untuk memulai hidup sehat? Jawaban saya apa? Puasa. Puasa. Karena kenapa puasa? Karena puasa ngeblok semua ya sinyal-sinyal tadi itu. Ya sinyal-sinyal tadi diblok sama dia. Karena enggak ada itu kan. Enggak ada bahan bakarnya bakteri tadi kan. Ininya dikendalikan dengan cara apa? Kita disunahkan, kata Nabi SAW bahwa Allah tidak butuh puasa orang-orang yang masih bohong, ngadu domba, memaki seperti itu. Maka ini terjaga, ini terjaga. Ini terjaga kenapa? Gak ada makanan masuk. Ini terjaga apa? Ini gak ada ngomong. Ini ngelihatnya yang benar-benar aja. Ini ngelihat atau mendengar yang benar-benar aja. Maka ini ya benar, ini ya benar. Maka dalam Islam sebenarnya detoksifikasi yang paling bagus itu adalah puasa. Puasa itu ngedetox apa sebenarnya? Ngedetox perut atau pencernaan dan ngedetox ini dan ngedetox hati. Ya, jadi dia sebenarnya aksisnya itu bukan dua tapi tiga. Ini sama ini. Pengendalinya ini hati kita. Ya, hati itu bukan liver ya, kolbu. Ya, maka semakin terjaga ini, semakin terjaga si kolbu ini, maka akan semakin terjaga ininya, semakin terjaga ininya. Itu sebabnya lihat. Orang-orang yang menjaga hatinya, orang-orang yang menjaga imannya, maka lisannya pasti baik. Gak mungkin buruk. Yang pertama, orang-orang yang terjaga hatinya, orang-orang yang terjaga imannya, maka makanannya pasti baik. Kalau sudah makanannya baik, kayak kita sering dengar bahasa good food is good mood itu. Sebenarnya. Ya. Nah, apa yang menyebabkan si dia apa namanya si bakteri itu terganggu Bapak Ibu sekalian? Ya. Berarti kan urusannya sama ini kan? Ini bermasalah, maka dia terganggu. Gitu. Ya.